Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan Presiden Jokowi berpesan bahwa aparat keamanan untuk tidak terlalu sensi dengan aspirasi masyarakat. Mahfud MD juga menyatakan agar aparat tak menindak gurauan dari masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta agar para aparat penegak hukum untuk tak terlalu sensi dengan aspirasi masyarakat. Pesan ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara peluncuran pengawasan dan update kerawanan Pilkada 2020 yang disiarkan di akun YouTube Bawaslu Selasa 23 Juni 2020. Dilansir oleh Warta Kota Live, Rabu 24 Juni 2020, Mahfud mengatakan pesan itu dikatakan Jokowi ketika berbincang dengannya beberapa waktu lalu. Jokowi disebut oleh Mahfud meminta agar tak ada lagi pelarangan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi oleh aparat. Kendati demikian, para aparat tetap diminta untuk melakukan pengawasan. Mahfud juga mengatakan aparat keamanan tak perlu menanggapi hoax ringan ataupun gurauan masyarakat. Namun, Mahfud tetap meminta agar para pelanggar hukum dan kriminal berat tetap ditindak. Menurutnya, restoratif justice adalah hukum yang digunakan sebagai alat membangun harmoni. Restoratif justice bermakna tindakan melanggar hukum guna menegakkan hukum. Mahfud MD juga menyamakannya dengan konsep afirmatif polisi dalam konteks birokrasi. Hal ini juga terkait dengan pemanggilan warga sipil yang mengunggah lelucon Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, soal polisi jujur. Warga tersebut dipanggil oleh aparat Polres Sula, Maluku Utara. Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menyebut Polda Maluku Utara telah menegur anggota Polres Sula. Menurut Argo Yuwono, warga berinisial IS itu dipastikan tak menjalani proses hukum. Selain wabah pandemi COVID-19, tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah munculnya konten-konten berita yang mengandung hoax, fitnah, sara, dan ujaran kebencian. Ramai sekali, Pak, itu. Bapak Polisi, Pak Kabaharkam dan Bapak Kejaksaan dan yang lain-lain gitu. Beberapa hari yang lalu bicara dengan Bapak Presiden gitu, bicara tentang hal-hal yang begini. Ya itu memang memperhatikan, tapi pesan Pak Presiden tuh jangan aparat itu jangan terlalu sensi, yang terlalu sensitif. Ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili. Orang mau webinar dilarang. Nggak usah, biarin aja, kata Presiden. Wong kita seminar, tidak seminar, tetap difitnah terus kok. Mau seminar, mau enggak, diawasi aja kalau melanggar hukum yang luar biasa itu. Kriminal, yang kriminal nampak mata di oleh umum dianggap kriminal, baru ditindak. Kalau cuma bikin hoax-hoax ringan gitu ya, orang bergurau gitu ya, biarin sajalah gitu. Dalam konteks itulah, konsep restoratif justice itu menjadi penting. Saya ingin jelaskan sedikit bahwa restoratif justice itu adalah tindakan untuk melanggar hukum guna menegakkan hukum. Tindakan melanggar hak asasi manusia untuk menegakkan hak asasi manusia. Itu restoratif justice yang di dalam bahasa umum biasanya dikenal sebagai affirmative policy. Jadi membiarkan sesuatu biar tidak gaduh. Orang yang berlaku diskriminatif, orang diperlakukan tidak sama agar terjadi kesamaan. Gitu. Misalnya kalau orang diperlakukan sama, ayo kita akun aturan yang sama, sekolah ke UI nilainya harus sekian bisa masuk. Nah yang bisa masuk itu hanya anak-anak SMA favorit. Orang Papua tidak akan bisa masuk, orang daerah tertentu tidak akan bisa masuk. Maka dibuat affirmative action. Affirmative policy itu dibuat aturan, orang boleh masuk UI kalau dari Papua meskipun nilainya sekian, dimasukkan program adik Papua. Tidak usah ikut tes, kamu masuk di UI, masuk di UGM, masuk di ITB. Itu namanya affirmative policy. Nah sama, kalau di Indonesia kita punya restoratif justice gitu. Restoratif justice itu apa? Hukum sebagai alat membangun harmoni. Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat, selesaikan baik-baik sehingga menjadi baik. Pak Tito tuh pernah memberi contoh begini.
kepada apa namanya pegawai pejabat-pejabat pos lintas batas itu di perbatasan itu kan sering ada orang lintas batas ini membeli barang ke sini karena murah, ini menjual ke sini karena dapat uang lebih banyak daripada di Indonesia masuk perbatasan Malaysia. Itu melanggar hukum, iya. Melanggar hukum. Tetapi kalau cuma seperti itu ya dibina saja gitu. Enggak usah diproses verbal kamu melanggar pasal sekian apa infiltrasi ke negara lain masuk. Enggak usah, yang begitu tuh biarin aja. Tetapi kalau orang melakukan pembunuhan, menyelundupkan narkoba dan sebagainya baru ditindak gitu. Nah, itu yang disebut restoratif justice. Sehingga saya bicara dalam konteks hoax, seminar, orang kampanye yang mungkin bicara kurang tepat ya. Diluruskan tetapi pakai pendekatan yang lebih manusiawi, tidak pakai terlalu sensi itu. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi lainnya hanya di WoW Update di YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.